Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka memberikan bantuan beasiswa kepada 22 pelajar Madrasah Tsanawiyah Sederajat yang ada di Kabupaten Bangka. Hal tersebut menunjukkan kepedulian Basnas Kabupaten Bangka terhadap dunia pendidikan. Yang kami hormati Ketua Badan Amil Zakat Indonesia. Sebanyak 22 pelajar Madrasah Tsanawiyah Sederajat yang ada di Kabupaten Bangka menerima bantuan dana pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangka pada Rabu pagi di Aula Kantor Bupati Bangka. Beasiswa diharapkan dapat meringankan beban bagi siswa yang berprestasi di bidang pendidikan. Ini merupakan suatu penghargaan yang tidak ternilai, terutama dari Basnas kita yang telah melakukan kepedulian terhadap dunia pendidikan kita ini. Dan juga tidak semua anak yang mendapatkan bantuan ini. Tadi dari 11 Madrasah Tsanawiyah ini hanya 22 orang. Dengan adanya bantuan ini menunjukkan kepedulian Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Bangka terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka. Kita harus sama-sama. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews, melaporkan. Yang kami hormati.